tepat di gedung PPM Manajemen, Jalan Menteng Raya nomor 9, Babin Kamtipmas Kelurahan Kebon Sirih Aibtu Slamet Rianto melaksanakan apel pagi dan memberikan arahan kepada petugas sekuriti PPM Manajemen dengan beberapa himbauan. Di antaranya, tetap meningkatkan kewaspadaan menjelang akhir tahun terkait dengan pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru karena area gedung PPM Manajemen berdekatan langsung dengan Gereja Anglican. Jalin hubungan kerjasama yang baik dengan petugas keamanan yang lain guna mewujudkan situasi keamanan yang lebih kondusif. Optimalkan peralatan keamanan yang ada seperti metal detektor, kamera CCTV, tabung pemadam, lampu lalin, dan tongkat security semua dalam kondisi baik. Hubungi kepolisian terdekat apabila mendapati ancaman dan gangguan tipmas. Dari Jakarta, Tim Liputan Cibrata TV, salam Cibrata.